Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel aku, Farhan Roslan TV. So, hari ini kita dalam segmen Borak JC. Jadi, seperti kat thumbnail aku yang korang tengok, aku akan review JC daripada negara jiran kita. Okay, iaitu kali ini adalah JC negara, iaitu JC Timnas Indonesia. So, untuk tahu lagi lanjut dan detail tentang JC ni, sebelum tu korang boleh like, subscribe dan share dan layan intro aku dulu. Untuk episod kali ini, aku akan review JC. Sebelum tu, JC ni sebenarnya aku dah dapat lama lah. Sebenarnya aku dah beli daripada awal tahun yang itu dah. Aku rasa bulan 3 kot, bulan 4 kot. Tapi itulah. Cuma aku tak ada apa orang kata, tak ada masa untuk slot in kat mana nak review untuk JC ni. So, this time aku ada masa lah. Yang aku masukkan ni adalah JC ni, iaitu JC Timnas Indonesia Home. So, untuk JC Indonesia, JC National apa Timnas Indonesia ni, aduh apa hal aku ni. Ianya ditaja oleh brand lokal dia orang sendirilah, iaitu brand Mills. So di mana kita tahu sebelum ni mereka national team mereka ditaja oleh Nike lah, iaitu selama 11 tahun kot tak silap aku. So agak satu tempoh yang agak lama. Dan well, pada tahun lepas 2020 diorang introduce satu jersey baru lah, iaitu daripada jenama lokal diorang sendiri, iaitu Mills. Dan ya, sebelum tu adalah sedikit beberapa kontroversi lah kan. Sepatutnya orang kata Warix, and then tapi tukar Mills. So ya, benda dah jadi, benda kita dah lama. So kita pergilah kepada jersey Mills Timnas Indonesia ni. So sebelum tu, terus terang aku cakap, memang sebelum ni jenama Mills ni aku tak pernah dengar nama. Aku memang tak pernah tahu pun jenama Mills ni. Selalunya biasanya kalau brand Indonesia yang aku familiar is Specs lah. So di mana Specs akan sponsor untuk Timnas Futsal Indonesia, dan Mills akan sponsor Timnas Bola Sepak Indonesia lah. Dan yang menariknya, Mills aku rasa dia macam agak agresif sikit lah untuk tahun ni. Untuk tahun ni lah dia punya gerakan dia tu. So dia bermula dengan sponsor ni, Timnas Indonesia, dan dia sponsor Bali United Basketball punya team. Lepas tu tahun ni, tak silap aku, PSG Parti PSG, apatah kelab Division 3, which is dah tukar nama. Kemudian aku dengar ura-ura dia orang akan sponsor juga Bali United bola sepak. So which is itu coming soon lah. So dah nampak dah Bali United dan Mills, tapi cuma JC-nya aku rasa around the corner lah akan di-announce, akan diumumkan. Dan paling mengejutkan aku, Mills juga telah masuk ke bola sepak iaitu diorang juga telah sponsor satu team daripada England, iaitu Tranmere Rovers lah. So which is team ni sekarang bermain di division keempat England, iaitu English League 2 tak silap aku, EFL League 2. So which is Tranmere Rovers lah. So now Tranmere Rovers, aku rasa player yang familiar sikit maybe Callum McManaman lah. Kalau korang ingat balik lah, dulu ada satu macam like a wonder kid eh, yang daripada Wigan. So now Callum McManaman bermain di Tranmere Rovers lah. So bagi aku agak quite achievement lah, agak wow juga achievement by Mills lah untuk memasuki pasaran di Liga England lah. So tak buang masa, kita pergi kepada packaging untuk Timnas Indonesia. So memang tengok packaging je memang wow. Itu je aku cakap, wow. Memang kotak dia bukan kotak cak ayam, memang bukan kotak-kotak bangangnya, memang eksklusif lah. So atas ni dia ada tulis, first ada logo Timnas Indonesia, dan dia ada tulis Indonesia Team JC 2020 PSSI dan Mills. So untuk pertama korang, Mills keluarkan dua jenis JC lah, iaitu player issue dan juga satu lagi boleh katakan replika issue lah. So ini untuk datangan kotak ni, ini adalah player issue.
So di kotak ni juga dia ada macam logo emas, logo Indonesia, dan di belakang ni dia ada macam corak-corak batik ke, corak-corak bunga lah, macam something like corak-corak bunga lah. Dan di bahagian side dia ada ni hashtag kita Garuda di bahagian kiri dan juga kanan. So ini adalah, bagi aku ini adalah motif untuk design baju ni. Dan di hadapan adalah PSSI dan juga logo Mills, dan juga ini detail size untuk jersey Timnas Indonesia. Dan yang atas ni inilah Indonesia National Jersey Team untuk tahun 2020. Eh, mana ni? Mana ni? Ni dia. Okey. Nampak. So tepuk masa kita akan pergi tengok apa yang ada dalam ni. So dalam ni adalah so ini adalah lapik lah. Nampak kan lapik? So aku percayalah mesti korang pun dah ramai dah tahu. Dan yang menariknya dalam ni dia ada sertifikat. So sertifikat ni dia memang material ni memang agak tebal lah. Ni. Memang bukan kertas cat ayamnya lah. Memang kertas ni memang tebal. Dan yang paling pentingnya dia ada sign daripada Ketua Umum PSSI kot Indonesia sebut. Kalau kita sebut PSSI lah. Kira ibarat kalau kita Malaysia ni, kau beli jersey national team dan kau dapat sign daripada Presiden FAM lah. Something like that lah. So daripada bapa Muhammad Iriawan. So dia ada, tengoklah ni. Memang panjang juga dia punya pangkat dia ni. So memang ini genuine lah. So ini bukti yang ini adalah jersey original. So by the way, bila aku buka jersey ni, wah memang wow. Ada satu apa orang kata jersey sertifikat dia pun memang awesome lah. Okay, seterusnya apa lagi ada dalam ni? So by the way, ini adalah JC. So habis ni aku akan letak sini dulu. Dan dalam dia tak apalah, cuma inilah iaitu Mills dan juga silika gel lah, dan standard lah silika gel untuk ketahanan apa barang dalam kotak ni. So itu sajalah yang ada dalam kotak ni. Ini dia JC Indonesia Home. Sebelum tu atas ni dia ada tulis lah, do not iron logo. Jangan streka di atas logo lah. So dia dah bagi satu apa orang kata amaran lah kan, untuk pembeli. Jangan pandai-pandai nak streka atas logo lah. Kalau tak habis. So aku sayang, aku tak nak buka. Jadi aku buka macam ni je lah untuk baju jersey Indonesia ni. Ini adalah pandangan hadapan untuk jersey Indonesia Home, Timnas Home. Dan ini adalah pandangan belakang untuk jersey Timnas Indonesia. So, aku pergi kepada kain lah. So kain ni adalah poly microfiber, which is ianya sangat-sangat lembut. Dan aku percaya dan aku dipahamkan ini kira macam high-end punya kain lah, which is memang kalau korang akan pegang memang akan rasa ultra soft material. Dan Mills juga claim bahawa kain ini ada ciri-ciri safety lah, iaitu antibacterial dan juga anti-UV lah. So ini kira salah satu movement yang agak wow juga lah daripada Mills untuk satu teknologi, untuk memperkenalkan teknologi yang baru lah pada jersey yang diorang hasilkan. Dan seterusnya adalah grafik. Grafik pada baju ini adalah, which is macam yang korang tengok dalam gambar ni, dalam video ni. Ini adalah grafik sayap Garuda. Ini adalah kira bagi aku memang nampak ni. Kalau tak ada ni pun, kalau korang nampak grafik ni pun orang dah boleh tahu lah. Dengan warna merah dan grafik ni, Zaz memang orang tahu ini adalah Garuda, dan Garuda semestinya sinonim dengan Timnas Indonesia. Dan ianya Garuda sayap ni betul-betul di bahu. So dia ibaratkan dia punya filosofi dia macam bagaikan sayap Garuda tu memeluk daripada belakang lah. Dia macam peluk daripada belakang. So ianya membuatkan rasa bagi player yang pakai ni rasa macam apa, Garuda di dadaku lah. Something like that lah kot.
Dan sublimation yang dikenakan ini adalah kira tak silap aku macam water based sublimation lah. Lebih kurang lah macam water based sublimation. Dan untuk logo pula, logo Mills adalah HD 3D TPU, sorry, ini HD 3D TPU silicon. Dan tapi dia punya ni agak sebenarnya agak glossy sikit lah, dia bukan matte. Dan untuk bagi logo Indonesia, so logo Indonesia ni dia adalah HD 3D TPU, so dia memang nampak shining lah. Dan rantai-rantai dekat belakang ni, so ini ditambahlah pada jersey ni, dia menunjukkan adalah simbolik perpaduan bagi rakyat dan juga penyokong Indonesia itu sendiri lah. So benda simple tapi dia punya filosofi tu sangat-sangat kuat lah, dan memang kira orang kata apa, memang straight to the point lah dia punya filosofi. So ini membuatkan aku, walaupun ya ini bukan negara aku punya jersey, tapi dia menyebabkan aku rasa macam aku sekagum dengan konsep yang dia orang ketengahkan pada baju ni lah. Dan seterusnya adalah kat bahagian bawah ni, so ini adalah heat press biasalah, so ini adalah logo authentic macam biasa, so ini adalah heat press macam biasa. Dan di sebelah ni adalah extra cool lah, so ini adalah nama kain yang di teknologi yang diperkenalkan lah pada baju ni, so ini pun adalah heat press, so extra cool memang bersesuaian lah dengan konsep pada baju ni, iaitu memang sangat lembut, sangat best, memang selembut sesuci wajah Chelsea Islan. Tiba lah dah. Okay, tak ada kaitan. So memang memang ini adalah jersey ni memang lembut. Okay, serius dia aku cakap. Kain dia memang best, memang sangat-sangat selesa lah. Aku rasa memang untuk buat main pun memang even nak pakai jalan-jalan pun memang sangat-sangat selesa. So by the way, kita akan pergi kepada collar. So collar dia macam ni lah, korang tengok round neck, cuma kat belakang ni adalah getah lah, tapi dia cuma dia sampai kat sini je, dan dia kat depan ni hanyalah kain lah. So dia design ni lebih kurang macam style kalau kita style-style kayak kaki JC punya JC kan. Kita tengok kaki JC pun banyak-banyaknya mengilhamkan daripada sini jugalah. Dan untuk pola kain ni, so pola kain ni dia pola bagi aku macam pola t-shirt je kot lah, pola biasa je. Cuma yang menarik aku adalah di bahagian bawah ni lah. So di bahagian sini, panel ni, so ini adalah double stitching punya jahitan. Kalau korang tengok, sekejap. Okay. So ini adalah double stitching. So ini kira macam untuk lagi memperkukuhkan lagi lah construction jersey ni. So memang, dia punya ni memang sangat-sangat sangat-sangat kuat lah ni. Dan memang jersey dia sangat-sangat elastik lah kalau korang tengok. Memang memang elastik kau-kau. Memang tak mudah lah untuk apa, untuk construction jersey ni untuk damage ke, untuk ada koyak ke apa ke kan. Di bahagian belakang, so bahagian belakang dekat atas ni ada ni lah PSSI. So ini adalah heat press biasa je. So ini kalau kita macam aku cakap tadi lah, kalau kita FAM dan diorang adalah PSSI. Dan ini adalah name set lah. So name set dia pun agak menarik dan agak international juga. So aku tak plan lagi sebab aku nak tunggu maybe Suzuki Cup dululah. Sebab aku plan original aku nak letak maybe Ryuji Utomo. Dan aku dipahamkan dia nombor 4, tapi aku nak kena double confirm balik untuk match yang seterusnya. Sebab masa qualifying hari tu Ryuji injured. So ya, aku tak boleh decide lagi lah nombor apa yang dia pakai, dan maybe kena tunggu lagi beberapa game lah baru akan decide untuk pakai name set apa. So kita tengok pada, okay, aku akan tengok pada dalam jersey ni pula. So kot-kot ada apa, ada benda-benda misteri ke, sebab selalunya kalau jersey Indonesia ni detail dalam dia pun agak menarik kan, memang dia bukan cincai punya design lah. So untuk di bahagian ni, atas ni sekali, so ni macam biasalah dia ada Mills, 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 Mills. Dan ini dia ada
official product dan size, dan juga dia ada ni lah Bineka ni, Bineka Tunggal Ika. So Bineka Tunggal Ika ni maksud dia adalah berbeza-beza tapi tetap satu juga. Ah, so lebih kurang macam itulah. Dia tak silap aku adalah kira macam semboyan ataupun moto daripada Indonesia tu sendiri lah. Dan Bineka Tunggal Ika ni juga sebenarnya adalah ayat daripada sini lah, daripada logo Indonesia ni kalau kau tengok dia. So ini so dekat sini lah, dekat bawah ni dia ada ayat ni lah, iaitu Bineka Tunggal Ika lah. So ini kira macam moto untuk apa, untuk Indonesia itu sendiri lah. So agak baik jugalah kan, kalau kita kalau kita macam apa, tanah tumpah darahku lah, something like that lah. Dan untuk di bahagian sini, wah, sini macam biasalah, memang washing tag dia agak menarik dan ini kira berkala lah. So memang kita tahu brand Indonesia memang bab-bab washing tag ni memang dia orang memang akan bagi all out punya lah. Dan last but not least, dekat bawah ni, sekejap eh, dekat bawah ni dia ada kita Garuda. Mana eh, asal tak keluar ni. Okey ni. So ni kita nampak lah, kita Garuda lah. So ini bagi aku kira konsep utama untuk JC Home Timnas Indonesia ni lah. So dengan grafik apa, sayap Garuda dan juga ada kat kotak pun dia tulis kita Garuda. So memang bagi aku memang sangat-sangat kena lah kan, dengan konsep pada JC Timnas Indonesia ni sendiri lah. Dan untuk tag, biasalah ni adalah authentic tag dia. So memang detail-detail dia semua ada lah kat sini lah. Memang memang banyak pun tag dia. So rating untuk JC ni, well, aku akan bagi, so ini honest opinion daripada aku lah. Aku akan bagi 8 per 10 daripada 8 daripada 10 lah. So 8 flat. So memang sangat-sangat wow dan sangat-sangat menarik lah. So kita tengok fitting test untuk JC Timnas Indonesia untuk tahun 2020 dan 2021. So ini adalah fitting test untuk Timnas, JC Timnas Indonesia bagi tahun 2020 dan 2021 lah. So basically agak okey lah. Dan aku lupa nak cakap, dekat lengan ni tadi, lengan ni dia kain eh, dia bukan ada apa, getah eh, dia bukan cuff, dia bukan bukan cuff getah lah, dia just memang kain direct lah. Tapi sangat selesa dan sangat memang sejuk lah, memang lembut lah kainnya. Memang tahniah lah kepada Mills, well done untuk Mills kerana berjaya bagi aku menghasilkan satu JC yang agak wow lah, agak baik. So sebelum tu aku akan selingan sedikit lah, sedikit tentang sejarah dan juga background untuk bola sepak Indonesia lah. Dan background untuk bola sepak Indonesia ni, sejarah dia bagi aku sangat-sangat baik lah, sangat-sangat hebat kalau tengok daripada sejarah. Okay, aku cakap sejarah, okay. Sejarah bola sepak Indonesia ni memang sangat-sangat wow lah. Okay, first sekali, diorang adalah negara Asia pertama yang pergi ke World Cup, okay, pada tahun 1938 di France. Bahaya Allah, tu mencekik dia aku. World Cup 1938 di France. Indonesia ada join. So pada tahun tu kira juara dia adalah Itali lah. Tapi dia orang masuk bukan as a nama Indonesia lah time tu. So dia orang pakai nama, tak silap aku, Dash East, syarikat Dash East lah, something like that lah. Dash East India, macam tu lah. Nama-nama macam tu lah, nama-nama apa, zaman-zaman dulu punya nama lah. Dan ya, diorang ada satu match je, so diorang kena hentam lah dengan Hungary. Indonesia tak juara, dia tak juara Indonesia, lambat lagi untuk Indonesia juara. Tapi diorang boleh bangga, diorang pernah masuk ke World Cup. Malaysia, oh itulah. Tengoklah Zuhelmi macam mana kan. Skor gol nampak lagi laju, tapi tak padan lari.
So anyway, dia orang kena hentam dengan, okay, balik semula pada cerita World Cup 1938, dia orang kena hentam dengan Hungary 6-0. Untuk, dan lagi bestnya, kapten dia orang, kapten dia orang adalah seorang doktor juga. So zaman dulu dia orang bukanlah professional player yang masuk, tapi kira macam semi pro lah. Kapten dia orang adalah Ahmad Nawer, tak silap aku. Ahmad Nawer, dia ada seorang doktor dan juga pemain midfield lah. Dan dia juga yang uniknya adalah first player lah aku rasa. First player dalam dunia yang pakai cermin mata. So bukan Edgar David yang pakai cermin mata. So dia adalah first player pakai cermin mata. Dan yang lagi bestnya, cermin mata dia tu bukan cermin mata fancy sport ni spek macam style-style Edgar David tu. Dia pakai spek tu yang bulat tu. Yang bulat yang buat macam buku tu, yang standard bulat tu. Ha, kalau tu aku rasa tu kena smackdown sekali. Bukan smackdown lah, orang body contact tu aku rasa spek pun boleh melayang. Aku tak tahulah macam mana. Aku pun tak sure macam mana cara dia dia survive kan, dia main dengan pakai spek macam tu pada zaman dulu. Dan well, dia atas silap aku dia ada dua cap saja under nama syarikat Hindia Timur, Dutch Hindia Timur ni. So which is first match yang kena hentam dengan Hungary tu 6-0. And then after World Cup dia orang ada satu lagi friendly. Kali ni dia orang lawan dengan Belanda dan pun kena hentam juga 9-2 lah. So anyway, yeah, cut short tahun 50-an. So 1950-an adalah bagi aku kira tahun terbaik lah untuk Indonesia. Dan memang untuk sejarah bola sepak aku rasa 50-an tu adalah tahun terbaik, which is tahun 54 diorang seri seri buat dah. Aduh, ni lah akibatnya tulis. Ha, tulis. Oh, diorang pergi ke semi, semi Asia Games di Manila. Dan tahun 56 diorang layak ke Olimpik dan sampai ke semi final di Melbourne. Dan tahun 58 diorang dapat tempat ketiga di Asia Games di Tokyo. So ini bukan calang-calang rekod lah untuk bagi negara-negara di Asia Tenggara. So memang tahun 50-an tu kira tahun yang agak gah lah untuk Indonesia eh. Dan tahun 58 juga diorang hampir-hampir lagi sekali untuk layak ke World Cup. Tapi at that time diorang tarik diri sebab time tu diorang kena lawan dengan Israel lah. So macam kita tahu Israel ni memang adalah negara yang laknatullah lah. Hai, tak nak sebut lah Israel, kan aku nak marah lagi. So kira baik lah, kira tahun 50-an ni kira memang Indonesia ni kira memang sangat-sangat kuat lah. Tapi itu sejarah aku cakap. Sejarah, okay, tahun 50-an tu sejarah. Tapi sekarang kalau lawan dengan Malaysia, lawan dengan tim Malaysia. Tapi itulah, bola tu bulat, okay. Bola tu bulat, sekarang ni memang kita agak okey sikit dengan benda dia. Tapi itulah, Indonesia pun nampak dia orang punya perubahan tu dah nampak dah gerak sikit, which is sekarang ni coach dia orang adalah Shin Tae-yong. Korang tahu tak siapa Shin Tae-yong ni? Shin Tae-yong ni adalah jurulatih South Korea masa World Cup 2018 hari tu. Yang beat Jerman, kau ingat balik kan Korea lawan Germany yang Korea menang 2-0 kan? Luka 2-1. So at that time coach tu adalah Shin Tae-yong. Dan Mamat ni memang garang gila weh, memang disiplin gila babi lah. So aku rasa maybe of course lah Shin Tae-yong ambil hari ni memang tak akan hari ni jugalah untuk berjaya tim Indonesia. Memang akan take time lah kalau di atas track yang betul, di atas landasan yang betul. Aku tak akan, tak terkejut lah kalau Indonesia akan balik semula kepada era yang, kepada yang lebih baik lah. So tu sajalah daripada aku. So bagi aku untuk kita nak ada macam yalah, kita dengan Indonesia memang rival, memang kau-kau, memang rival lah, rival. Betul lah, rival memang kau-kau. So bagi aku kalau boleh kita lah rivalry yang sehat lah kan. Tak nak lah yang macam nak claim sana, claim sini kan, gaduh sana, gaduh sini. So bagi aku diharapkan kita adalah satu apa orang kata,
kira driver atas padang je, just driver secara sihat, tapi kita kira ada apa orang kata persahabatan yang baik lah, sebab kita kan satu, kita kan serumpun. So tu sajalah daripada aku untuk hari ini, dan diucapkan selamat hari kemerdekaan juga kepada rakan-rakan di Indonesia. 17 Ogos kan, 17 Ogos juga merupakan hari kemerdekaan lah untuk Indonesia. So itu sajalah daripada aku untuk episode, untuk review JC untuk episode kali ini. Segala salah dan silap, segala yang buruk itu semua datang daripada aku, dan segala yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wataala. So aku Farhan Ruslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye bye.